udah 1 juta lot, wah ikan di besar takdir cabut, ini pasti diguyur, guyur. Ya, jadi Anda harus tahu bahwa ini simple, hanya dagang. Apalagi ada rata-rata di sini yang orang Bugis, Makassar, pernah katakan, tapi kan lihat populasinya. Oke. Mental orang Bugis, Makassar, pedagang, benar. Terus bisa kan sukses di saham ini kan aneh. Dagang itu kan beli rendah, jual dikit, untungnya yang penting barang mutar. Itu konsep dagang. Anda kembali konsepnya beli rendah mau jual tinggi sekali. Itu mental penjudi. Nah, itu yang salah besar. Jadi jangan Anda terjebak di dalam kondisi pasar seperti itu yang saya sering sebut propaganda psikologis. Tujuan saya keliling Indonesia untuk memberikan pembelajaran tentang pasar saham yang sudah banyak sekali salah kaprah. Makanya saya ingin melakukan bongkar mindset untuk Anda jangan salah kaprah. Kalau ada yang bilang 10 juta bisa untung 4 miliar itu bullshit. Itu main apa? Akun virtual. Enggak ada. 10 juta itu kalau Anda pakai rumus open sama dengan itu, setiap hari Anda bisa untung 250.000 sampai 750.000. That's it. Enggak lagi lebih dari itu. Jadi kalau Anda mau untung 2,5 juta ya modalnya harus 100 juta. Itu rasionya, enggak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi kalau modal 10 Anda bilang mau untung 100 juta, enggak mungkin. Ya, jadi tujuan saya, satu, bongkar mindset. Kedua, saya dan 20 tahun di Enter Market. Saya setiap tahun membawa 21 perusahaan IPO. Dan tahun ini saya jebol 30 IPO dalam satu tahun. Dan 2018 saya mendapat penghargaan dari Bursa The Best IPO Investor Group. Satu kali lagi, satu tahun, 5 triliun tanpa konsorsium. Ya, satu kali dalam 5 triliun tanpa konsorsium. So, jadi kalau IPO target Menteri Keuangan setahun 54, 60%-nya udah saya semua. Oh, jadi tiba-tiba muncul anak-anak paling sore gaya-gaya mau jadi bandar tak karuin semua. Anda mau ngajarin apa silakan, mau ngajarin ilmu apa silakan, tapi jangan pernah mengingat apa yang saya ajarkan. Karena ilmu yang saya ajarkan ini untuk kaum bawah, untuk orang yang modalnya 10 juta ke bawah. Anda yang modalnya 5 miliar, 10 miliar, silakan memakai ilmu lain. Saya mengajarkan ilmu yang bisa diduplikasi untuk semua kalangan, mulai dari ibu rumah tangga, pegawai kecil, bahkan tukang sayur. Anda lihat postingan saya kemarin, sehari dia bisa dapat